Enggak istirahat dulu lah. Bahan-bahan dari Binder, Pak, yang menaik gambar itu seperti apa dan kondisi terakhir dia saat ini nggak apa-apa ya. Firza ditemani siapa hari ini, Pak? Firza ditemani siapa? Pengacara dan adiknya. Tunggu saja nanti. Kita tunggu bagaimana nanti tindak lanjut daripada penyidik Polda Metro Jaya. Kita kan undang-undangnya berbeda di situ ya, antara negara sini dengan negara kita ya. Kita tunggu saja nanti bagaimana penyidik nanti setelah itu tindak lanjut akan dilakukan ya. Baik teman-teman sekalian ya, sampai malam ini ya, jadi penyidik telah memeriksa saudara FHM ya. Jadi setelah kita mendapatkan hasil pemeriksaan dan kemudian penyidik melaksanakan gelar perkara malam ini, kita lanjutkan. Dan dari hasil gelar perkara ini bahwa malam ini ya, selesai jam 22 tadi gelar perkara, dinyatakan bahwa peningkatan status saksi FHM menjadi tersangka. Nah, kita dalam milik penyidik ya, masih di dalam milik penyidik kasus itu. Okay. Pargo dari dua handphone kan tadi polisi menyita handphone milik HMS dan Firza. Isinya